السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Jika kita Perhatian, dengan keadaan kaum Muslimin di berbagai penjuru dunia, khususnya di NKRI yang kita cintai ini, maka akan kita dapatkan banyak dari kaum Muslimin yang mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan, dari mulai kebutuhan terhadap bantuan harta, seperti saudara-saudara kita yang miskin, sakit, keterbatasan fisik dalam mencari nafkah yatim yang belum tersantuni, sampai kebutuhan terhadap bantuan nasihat atau perkara semisalnya, seperti nasihat untuk keluarga broken home, perceraian, pertengkaran, kenakalan remaja, perzinahan, sampai pembunuhan. Maka selayaknya seorang mukmin yang meyakini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai menyukai untuk saudaranya sesuatu yang ia sukai untuk dirinya. Berempati dan bahu membahu membantu kaum muslimin. Karena muslim yang satu dengan yang lain seperti satu jasad. Anggota tubuh yang satu Ikut merasakan derita bagian tubuh yang lainnya, dan ibarat satu bangunan yang kokoh, bagian bangunan yang satu menguatkan sebagian bangunan yang lainnya, sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis yang mulia. Alhamdulillah, berangkat dari keimanan inilah, bermunculan berbagai lembaga yayasan maupun perorangan yang peduli terhadap nasib banyak dari kaum Muslimin menolong mereka, menjaga kehormatan mereka, dan menebarkan kasih sayang dan persaudaraan keimanan uhuwa islamiyah, serta bersemangat mengumpulkan dan menyalurkan donasi untuk kaum muslimin, seperti donasi buka puasa, sembako, pembagian zakat, sumur, bangunan masjid, pesantren, beasiswa pembagian daging hewan korban, bantuan korban bencana alam dan wabah, santunan anak yatim, janda, dan lainnya. Hanya saja, dalam prakteknya, para aktivis donasi banyak mengalami kendala, pertanyaan dan permasalahan yang butuhkan solusi syar'i melalui fatwa para ulama. Karena aktivitas donasi itu berhubungan dengan syariat, keimanan, keikhlasan, pahala, serta keridoan Allah. Maka, hendaknya tidaklah seorang mukmin melangkah dalam pengumpulan dan penyaluran donasi, kecuali telah mengetahui ilmu dan hukum syara'inya.